mitos atau fakta? Ada satu gaya belajar yang efektif untuk semua orang. Mitos. Setiap orang memiliki gaya belajar masing-masing. Ada 4 macam gaya belajar yang dapat membantu proses belajar. Visual. Kebanyakan orang dengan gaya belajar visual adalah tipikal orang yang kreatif. Mereka mendeskripsikan dan membayangkan sesuatu secara visual. Mereka sangat cocok dengan pembelajaran melalui gambar atau grafik. Auditory. Orang dengan gaya belajar auditory sangat cocok dengan pembelajaran melalui media percakapan atau rekaman suara. Mereka mungkin lebih suka mendengarkan audiobook atau podcast ketimbang membaca buku. Kinestetik. Tipikal gaya belajar kinestetik dapat belajar dengan optimal ketika mereka berinteraksi dengan lingkungan belajar mereka. Eksperimen, tari, dan gestur tangan merupakan contoh media yang cocok untuk tipikal ini. Reading atau writing. Tipe pembaca atau penulis ini merupakan seseorang yang cocok dengan media teks atau kata-kata. Mereka cenderung nyaman untuk belajar dengan membaca dan menulis catatan. Jadi, gaya belajar mana yang cocok denganmu?